pengen gue colok. Di sini cari yosan susah banget. Ini juga adanya cuma di sekolah adik aku, guys. Adik aku yang beliin. Tato itu stigmanya negatif, oh gitu ya. Atau stigmanya negatif enggak sih, emang kayaknya enggak tahu ya. Males aku komen. Padahal aku seneng banget sama cewek-cewek yang punya tato gitu loh. Kayak lucu. Rehan udah tap-tap. Makasih Rehan. Live IG nanti ya. Suka banget. Playlist aku rata-rata ini. Tato apa yang bikin candu? Apa tuh? Hadiah tato di tesis aku belum pernah, sumpah. Kayaknya aku taunya cuma tato yosan doang. Terus kalau di ciki-ciki yang kayak ciki jaguar gitu kan kayak dapat duit 2.000 gitu gak sih, guys? Tato beruangnya di sini. Ini tato hijau, nggak tahu namanya apa. Nggak tahu apa gitu hurufnya. I love you guys, jadi kayak gini. Nggak dimarahin ortu. Hah, dimarahin kenapa? Beruang kayak pocong. Soalnya beruangnya ada dua gitu, kayak mirror gitu dianya. Tuh. Ada dua. Seri pesepak bola. Ini mah tato bohongan, guys. Tato bohongan, Trisven. Makin-makin skena. Halo, Maki, halo. Ikut wisuda, aku udah wisuda yang mana? Aku mabuk. Itu beneran bohongan. Sekarang udahlah, malas banget, aku pengen udahan aja. Cuma tato doang di ini. Tatonya beneran. Tatoan dari tadi aku udah jawabin. Fallen Enders, iya. Ini merah gara-gara aku giniin, guys. Ini pakai krokan ketek tuh. Aku gini-gini. Ini biar merah lagi. Tuh, tapi nggak nempel. Kayak karakter Velma, iya. Banyak banget yang bilang aku Velma. Tata-tata, iya ya. Kayak baru tahu aja ada jajan yang hadiahnya, tata. Itu tata bohongan sematin gini ya. Aku sematin. Mana sih ini? Tapi gimana sih biar dia tuh gak berwaktu gitu loh? Aku gak tahu. Harus di lengan, Kak, biar nempel. Ini nempel kok aku. Coba mandi belum? Kukunya diwarnain enggak? Pakai setrika. Takut banget. Aku malam gak akan nge-live. Lebih mirip ke ibu apa bapak? Aku lebih mirip. Aku gak mirip dua-duanya. Mirip bapak waktu itu di story, oh iya. Aku ngerasa gak mirip sih. Ini habis ditato, guys, jadi merah.
Aku berat badan aku pengen turun lagi, pengen jadi 30. Biar nggak dikatain tobrut. Kuliah di mana? Aku nggak kuliah. Bergerak ke arah anak Skena, iya dong. Skena nih, bos. Ada berapa yang dipakai tatonya? Ada 3. 30 tinggal tulang. Iya. Yeah. Sekarang aku ini 50 aja aku udah dibilang kurus, kurus banget. Bukannya lagi itu jurusan olahraga? Enggak. Tato kupu-kupu di sini. Cek kodam boleh. Mending WO aja biar sekel. Aku lagi males banget. Aku kerjanya tidur doang. Males makan, males beraktivitas, jadi cuma tidur. Hah? Coba. Tato beruangnya di sini. Capek gak bacanya? Capek banget. Permanen enggak nih. Gak apa-apa aku jawabin ya satu-satu. Tato permen guys. Jadi ini di apa sih? Diginiin juga nanti hilang.
gedeinnya sambil nge-gym. Oh iya, pas yang 55. Iya, kalau yang 55 tuh aku kayak berisinya pas gitu loh. Sekarang kan aku kecil banget. Ini dari sini kelihatan kecil nih. Dikurangi 100 banget lah berat badan ideal. Ini cala ya. Samping tato merah kenapa? Ini gara-gara aku krokin pakai krokan ketek. Lebih suka gini. Aku juga lebih suka gini. Eh, tau gak sih kemarin tuh aku di DM ya sama orang. Dia tuh bilang, iya malu-maluin deh buka kerudung katanya gitu. Ampun kak. Ampun kak. Malu-maluin banget deh buka kerudung katanya. Ampun kak. Baju kamu banyak yang longgar. Ini baju aku longgar sekarang. Gak ngepas soalnya aku. Kurusan. Kerokan ketek, ini kerokan ketek guys. I love the way you are, it's okay, thank you. Soalnya gak banyak cowok-cowok yang suka. Suka kayak, kan ada cowok yang kayak, ini gak masalah kamu pakai apapun gitu. Tapi ada banyak-banyak cowok yang, gak boleh, kamu gak boleh gini-gini-gini, pokoknya harus berhijab aja. Tapi like-like-nya dia yang cewek-cewek gak pakai hijab. Bucin banget. Mungkin dia yang paling suci. Iya, ampun deh. Tato baru, iya sayang. Ampun sepuh. Enggak, aku bales ya, aku males bales. Manusia toxic. Potongan rambutnya apa gak tahu. Shala, love you too. Kodamku tuyul mulai bagus. Ih bagus banget, keren banget. Soalnya tuyul kan biasanya botak. Tapi bagaimana kalau kamu potong tuyulnya jadi buzzer cut? Lebih kesenyamannya sih. Misalnya dipaksain pakai pun kalau sendirinya gak nyaman. Iya betul. Ya udahlah, maksudnya kalaupun gak suka harusnya diem aja. Keep buat sendiri-sendiri, gak usah disebarin kalau dia gak suka sama seseorang gitu. Tapi kebanyakan orang tuh gak bisa kayak gitu. Kalau misalkan mereka gak suka sama orang ini, kayak langsung orang lain juga harus gak suka nih sama cewek ini gitu. Kebanyakan kayak gitu, gak sih? Kalau dari yang aku lihat ya, makanya sekarang aku kayak agak males ya buat video atau konten gitu. Kalau ada yang gak suka tuh nyebelin nanti ya. Tato apa gak tau. Iya, jangan ngehasut orang lain. Iya gitu, maksud aku tuh kayak yaudah kalau gak suka gak apa-apa, tapi buat diri sendiri aja. Ini tuh kayak kalau gue gak suka, gue harus cari teman yang gak suka juga. Sering olahraga. Udah gak olahraga. Kemarin itu acara wisuda. Iya, aku habis wisuda. Acece ke Kalana. Kalana sayang. Ah, kok Kalana lagi sih. Tatonya apa gak tau guys. Hidup terus belanja buat apa mikirin omongan orang lain. Iya betul. Pokoknya sekarang aku kayak ya udah kalau misalkan ada yang komen atau nge-DM aku. Tatoan gak kena marah orang. Tato Yosan. Guys ini tenang aja, ini Tato Yosan nih. Ini aku. Apa sih? Nih ya. Itu bisa kehapus. Tuh. Kan kehapus. Nih. Gak bisa sih. Harus mandi deh kayaknya. Dasternya mana? Lagi malas aku pakai daster. Bukan permanen, betul guys, bukan permanen. Di mana aja, di sini. Nanti aku mau beli lagi ya. Soalnya orang-orang bilangnya kayak permanen, jadi kayak beli aja biar digosipin. Halo. Mereka yang begitu mereka sendiri yang bermasalah. Betul. Taruhin sini ya.
Gak mau kalau di leher aku suka dibilang kayak abang-abang. Soalnya leher aku kurus, ada ininya. Tuhan, ngantuk banget. Ada jakunnya, iya ada jakunnya. Aku suka dibilang abang-abang, kamu bencong ya. Iya aku banci. Tato salib kebalik, aduh enggak deh. Enggak mau kalau yang berbau-bau agama lain. Takut aku. Terima kasih Boruto. Itu nama dia gak sih, ada yang tahu gak? Gak kelihatan, ini bukan nama aku guys. Ini tatonya Tato Yosan, aku gak tahu itu nama apa. Ya aneh banget ya kalau aku nggak di eyelash, kayak aneh banget jadinya. Ini bulu mata asli aku. Jadi nggak apa ya. Baru dak Yosan, iya anjay. Kamu bisa ganteng, bisa cantik. Di jari, iya di sini harusnya. Tapi nggak ada lagi, belum aku beli. Nanti aku suruh beli adik aku. Itu tato, tato ini tato. Lagi di Bandung? Enggak, aku udah nggak di Bandung. Bagusnya rambut panjang. Aku lagi memanjangkan rambut. Ini kita pakai. Kadang aku suka suka di komen kayak, kok rambutnya suka panjang, suka pendek sih, kayak aneh banget kak gitu. Kok bisa rambutnya panjang, pendek? Itu tuh rambut. Sekarang tuh ada yang namanya rambut palsu. Bangun tidur, iya. Sekarang tuh ada yang namanya rambut palsu. Jadi kayak tinggal dirapin aja. Apa? Apa itu? Pangsit apa? Beli di mana? Temen aku. Enggak ah. Beli lo cuma satu kan? Itu adik aku. Tuh. Kok bisa? Rambutnya panjang, rambutnya pendek. Kok bisa? Hah, apa nih? Perilaku atau ujaran kebencian, hayo lo guys, live aku dibatasi tuh. Perilaku atau ujaran kebencian, pelanggaran berulang dapat menyebabkan live Anda dihentikan. Mau gemuk malah nolak pangsit. Gemuk aku lagi gak mau pangsit. Aku belum makan. Ah jelek ah. Kalau belum mandi tuh aku udah jelek. Aku jelek kalau belum mandi. Rambut rambung ya. Bagusan bondol. Kayak ibu anak buah. Maaf ya, aku benerin dulu. Harga rambut ini mah yang murah tergantung sih, dari 100.000 sampai jutaan. Cosplay ada uang. Aduh, aku nggak ada bajunya kalau ada uang. Ada tato, iya dong. Tuh, ini tuh apa sih? Ini aku tuh udah jelek. Udah apa sih? Kayak udah. Udah miring gitu guys, aku benci banget. Tapi yang ini ya, kakak nonton anime, nonton kurang tidur ya. Aku semalam kan begadang jam 1 ya tidur. Kemarin aku sudah ini habis garuk-garuk.
draftnya. Aduh, aku males banget ngeposin draft, tapi udah penuh aku banget, jadi aku nggak bisa buat video baru. Lagi sama siapa sendiri? Mandi. Bentar ya. Adiknya kelas berapa baru masuk kuliah? Guys, sudah aku mau udahan dulu. Tatonya di benang gak ada. Aku mau udahan dulu ya, guys.